Ini durian montong ya teman-teman, dari Sulawesi Tengah. Tuh, bisa teman-teman lihat kan, semok sekali. Ini sudah matang ya teman-teman. Kita akan cek. Kalau montong itu kulitnya tebal, bisa kita suntik seperti ini. Kita cek apakah sudah lembut. Kalau daging dalamnya sudah lembut, itu bertanda duriannya sudah matang. Tuh, kita teman-teman lihat. Lembut toh, tuh. Tuh, lembut tuh. Durian dominan manis dan berdaging tebal. Durian montok. Kepiye? Hah? Wah, oh, iya. Enak sih. Oh, enak. Yakin? Mantap. Ya, mantap. Welcome back to channel guys. Ini durian montong dari Sulawesi Tengah. Semok. Tuh, bisa teman-teman lihat nih. Size-nya ya. Ini di berat 4,5 kilo, bisa teman-teman lihat seperti ini. Bisa untuk barbel. Penasaran seperti apa isi dalamnya? Mari kita cek, let's check it out. Oke, ini montongnya guys. Kita akan cek. Ini kita menggunakan pisau kecil ya teman-teman. Kita akan cek. Widih. Ternyata pisau kecilnya tidak kuat, teman-teman. Durian montok dari Sulawesi nih teman-teman ya. Lumer. Ini mas, deketin mas ya. Biar lihat jelas mas ya. Om, ini yang montongnya. Siap. Alright. Semok. Durian montong dari Sulawesi Tengah. Durian montong, guys. Kita langsung cek. Okay. Kita cek. Semok ini om. Silakan diambil satu om. Ini. Ini ngangkat dia. Ini om, dagingnya om. Ini nah itu. Yang banyak belum biar terasa. Alright. Cobain kakaknya. Coba tahu hambar ya kan? Enak ya. Karena manisnya udah di kakaknya ya om. Jadi ini deh. Bisa aja tukang durian ini. Oke guys, kita akan cek musang king spesial untuk Bapak Gunawan. Pak, selamat datang, nama kita Kembang. Iya, aku mau video ini. Kita coba dulu Pak nanti. Tuh. Real seperti di TikTok ya. Oke, dicoba.
kalau hambar kita tukar dengan yang baru. Kalau Black Tan itu kemarin hanya datang beberapa buah, Pak. Paling banyak 20 karena belum musim. Mari silakan dicoba satu buah. Ya. Pakai hand glove? Ada hand glove? Mbaknya mau coba, Mbak? Boleh aku coba ya? Iya. Ambil yang ini boleh. Oke. Bijinya kempet ya, Pak? Betul. Coba ya. Sampung saking. Ayo. Gimana? Yakin? Langsung dua atau satu dulu? Langsung dua aja. Langsung dua ya. Kepie. Hah? Oh, iyo. Wah, enak sih. Oh, enak. Yakin? Mantap. Oke, adiknya buron. Enggak suka dia. Oh, enggak suka. Kita coba cari yang sedang-sedangnya aja, bro. Ini dua aja. Mantap. Oh, mantap. Musan King. Siap. Duduk di mana, Om? Di depan? Di sofa? Di sofa enak tuh. Ada bawa anak kecil. Siap, Omku. Thank you ya, Om. Musan King. Jos gandos. Musang King dari Malaysia. Kita akan QC 10 buah ya, teman-teman. Deketin, Mas. Ini buah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke 10. Alright, kita akan cek dari buah yang pertama, deketin, Mas. Ini beratnya di angka 2105 ya, teman-teman. Kita akan QC. Kita cek. Kita seser, kemudian kita colok, kita congkel seperti ini. Apakah ini bagus? Bisa teman-teman lihat dalamnya. Kita cek. Kering cuy, keriput. Mantap, ini buah yang pertama. Kita lanjut cek buah yang kedua. Tarik seperti ini. Kita lanjut. Buah yang kedua ini beratnya di angka 2480. Mari kita cek, let's check it out. Seperti ini. Seperti ini. Awas kena pisau ya, teman-teman. Kita congkel. Ternyata wah. Ini juga mantap, kering, keriput. Bijinya bisa teman-teman lihat kempet ya. Mantap. Buah yang kedua, kemudian kita lanjut cek buah yang ketiga. Ini teman-teman berkulit hijau. Dengan berat 2145. Ciri khas Musa King berbintang. Kita tusuk. Kita cek apakah bagus. Semok. Aroma karbonasinya bukan main. Lumer. Buah yang ketiga. Kemudian kita lanjut buah yang keempat. Ada 10 buah ya, teman-teman ya. Nih, berkulit coklat. Beratnya di angka 2105. Mari cek. Let's check it out. Seset seperti ini. Kemudian kita cari lagi serat telurnya, kemudian kita tusuk. Kita bengkek, saudara-saudara. Mantul, mantap, betul buah yang keempat. Kemudian kita lanjut cek Musang King yang kelima. Ini beratnya di angka 2040, ya, teman-teman lihat.
ya kan? Kita serat jalurnya, kita cari, kemudian kita seset. Ini kita tusuk. Oh, itu. Guys. Masuk. Ini juga top perform. Lanjut. Ini buah yang kelima, kita akan lanjut buah yang keenam. Ini buah yang keenam. Sangking. Ini beratnya di angka 1,9 kilo, teman-teman. Langsung aja kita seset jalurnya. Tuh, deketin, Mas. Tuh, bisa teman-teman lihat ya, intipan mautnya. Mantap, bisa teman-teman lihat dagingnya. Mantap, buah yang keenam. Kemudian kita lanjut cek buah yang ketujuh. Beratnya di angka 2 kilo. Berkulit coklat. Kita akan cek. Kita bengkek seperti ini. Cakep. Ini keriput juga, teman-teman. Gak kebayang ya gimana nikmatnya. Kita diangkat dagingnya dimasukin. Kita lanjut buah yang ketujuh. Ini beratnya di angka 2,5 kilo. Ini berbintang. Kita cek. Wih, guys. Nih dominan kepahit warnanya tuh, keriput. Mantap. Mantap. Buah yang ke 8. Kemudian kita akan cek buah yang ke 9 nih. Teman-teman. Berbintang. Ini beratnya 1,9 kilo. Kita akan cek. Deketin, Mas, ya. Langsung aja kita seset jalur tengahnya seperti ini. Serat jalurnya. Terjalan lagi serat jalurnya. Kemudian kita tusuk bagian dalamnya, lalu kita congkel. Okay. Cantik sekali, guys. Musang King. Sip. Buah yang ke-9 telah selesai. Kita akan lanjut buah yang ke-10. Nih, teman-teman. Deketin. Ini buah yang ke-10, buah yang terakhir. Apakah bagus? Ya kan? Tuh keriputnya bisa teman-teman lihat ya. Mantap, makan kerak pucuk atap. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat karena hidup adalah sebuah perjuangan. Salam Krakas.